Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput Has di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal gempa. Cliff Umar mengaku bersalah miliki dan ambil dadah. Ini dia denda yang dikenakan. Penyanyi Cliff Umar mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki dan memberi dadah kepada dirinya sendiri pada Mei lalu. Pengakuan bersalah itu dibuat di hadapan Majistret Sasha Diana Sabtu di Mahkamah Majistret Shah Alam pada Rabu. Susulan pengakuan, Cliff Umar atau nama sebenarnya Abdullah Umar Joseph, 42 tahun, dikenakan denda sebanyak RM5,500. Juara program nyanyian Gegar Vaganza musim ke-7 juga diperintahkan menjalani hukuman tambahan penjara selama 13 bulan sekiranya gagal bayar denda terbabit. Selain itu, Cliff turut dikenakan tempoh pengawasan agensi antidadah kebangsaan AADK selama 2 tahun. Peguam Salihuddin Salam yang mewakili Cliff Omar memohon hukuman denda dikurangkan susulan anak guamnya menanggung isteri dan 4 anaknya. Timbalan Pendakwa Raya Anwar Atira Amran memohon hukuman berbentuk deferen pencegahan, ekoran kekerapan kes dan melibatkan kepentingan awam. Pada 26 Mei lalu, Cliff didakwa memiliki dadah jenis heroin dan monoacetamorphine sebanyak 0.9 gram di tepi jalan persiaran kewajipan Subang Jaya kira-kira pukul 3.30 petang. Dia juga didakwa memberikan kepada diri sendiri dadah berbahaya jenis 11-0 delta 9 tetrahydrocannabinol 9 carbohydrate Silic Acid THC kira-kira pukul 6 petang di tandas Balai Polis USJ 8 Subang Jaya pada hari yang sama. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.